Halo Sinekrip. Halo. Ketemu lagi sama gue Arya dan Wawe. Oke, long time no see. Long time no see. Kemana aja, Mek? Ya gitulah, ibu-ibu. Asik, ibu-ibu ya. Saya juga bapak-bapak, tapi ya udahlah ya. Kenapa kita masih begini ya? Gue sama Wawe biasanya terakhir apa ya waktu itu kita review? Oh, review baju. Review fashion baju, apa ya, tuh? Fashion. Oh iya, fashion Oscar ya. Oscar ya waktu ya, itu. Iya, betul-betul. Yeah. Tapi kayaknya kita review film tuh terakhir Happy Death Day 2. Happy Death Day 2. Dan sekarang juga kita mau review film sequel juga ya. Bukan sequel sih harusnya ini. Ini katanya setengah film yang tertunda. Asik. Iya, betul. Saking panjangnya. Saking panjangnya. Dia sampai bikin film lain, 2 tahun kemudian baru muncul. Iya, judulnya apa? It Chapter 2. Betul banget. Kerennya lagi di It Chapter 2 ini semuanya karakter The Loser yang di film pertamanya udah pada dewasa ya. Oh, sudah selesai kali ya yang waktu di mereka kecil itu. Tapi sayangnya tiba-tiba seseorang menelpon mereka, itu teman mereka yang masih tinggal di Derry, ngajak reuni. Dipikirnya ada apa? Enggak taunya. Taunya ya itu. Pennywise is back. Kalau boleh jujur ya, gue suka semuanya dari itu. Enggak seperfect itu juga ya. Cuman buat gue untuk sebuah film yang melanjutkan dari film pertamanya, ini do the justice lah menurut gue. Gue pribadi sih mikir film ini ya, kalau dari segi horror gitu, gue masih tetap lebih suka yang pertama sih, dari segi horror. Tapi kalau dari segi cerita gitu, untuk menutup kisah para geng The Loser ini tuh bagus sih. Gue setuju dalam masalah horornya ya. Mungkin karena kita udah nonton yang pertama, dan di yang pertama kita kaget karena kita belum, gak tahu ini mau apa ini, seperti apa nih jenis film horror ya. Cuman di item kedua ini kita udah bisa dapet lah dari yang pertama, oh kira-kira si Pennywise ini akan mengganggu dengan cara yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan itu ketika kita nonton yang kedua, kita udah dibilang gak surprise ya, emang gak terlalu surprise ya. Iya benar. Emang di sini parade horornya ya agak repetitif sih ya, gak kayak yang pertama mungkin, ada yang masih out of the box gitu kan yang pertama, yang dari jadi, mana. Jadi ada masanya dimana kayak, oh ini tinggal nunggu aja nih, apa nih selanjutnya gitu. Kehebatan film ini adalah ada 7 orang protagonis di film ini, 7-7-nya semuanya terdevelop dengan baik karakternya. Bener. Dan di item kedua ini jauh lebih deep lagi, jauh lebih dalam lagi menjelaskan karakternya, dan itu tuh bener-bener nyambung dari yang pertama dan yang kedua tuh karakternya tuh bener-bener lebih berkembang lagi. Bener. Padahal banyak loh. Durasi film It Chapter 2 ini fantastis ya sebagai film horor. Bahkan film dramanya ada nggak ya hampir 3 jam gitu. Ini tuh 2 jam 50 menit ya, berarti itu sekitar 180-an menit gitu ya. Dan yang paling keren itu nggak kerasa. Iya, itu dia. Itu bener-bener nggak kerasa. Gue aja baru tahu deh tadi dari, oh itu tuh sebenarnya film 3 jam. Oh iya ya, gue pikir cuma kayak sejam atau 2 jam lah gitu. Dan kata gue itu berkat ya karakter-karakter yang ada di film ini ya, yang benar-benar ngebawa filmnya hidup sih. Maksud gue versi kecil sama versi dewasanya di sini tuh ya semuanya tuh kayak benar-benar ngaca di cermin gitu kan. Iya. Parah sih. Apalagi si Ben ya, kan dia dulu kecilnya gendut gitu ya, tapi pas sekarang tuh jadi ganteng parah gitu ya. Tapi ketika mukanya disatuin ya, yang pas dia gendut pas kecil dan yang pas dewasanya, itu tuh emang mirip, mirip matanya masih panjang. Ada cuman, gitu ya potongannya, ada potongan miripnya. Jadi benar-benar pas lihat tuh, wah ini benar-benar nih yang nyari case-nya sampai semirip itu. Ini kalau di Oscar ada penghargaan untuk casting director terbaik, kasihin lah ini ke yang casting It Chapter 2. Ini bagus banget ini. Siapa itu yang pakai kacamata? Yang lawak melulu. Oh iya, si Richie. Si Richie. Itu yang kecilnya sama yang gedenya sama kelakuannya ya. Gitu. Sama tengilnya itu sama gitu. Iya, dia salah satu stealer, karakter yang scene stealer dan emang yang mencairkan suasana gitu ya. Karena profesinya juga pas lagi dia stand up comedian. Gitu. Iya, benar-benar. Yang paling gue suka lagi ya, walaupun repetitif dan pattern-nya kelihatan ya, cara-cara mengagetkannya, tapi bentuk si setannya itu sesuatu yang lo tidak bisa duga dan lo tidak akan menemukan di film setan manapun. Iya, benar-benar. Bentuknya tuh kayak lo nggak akan pernah lihat lah ya di film setan manapun yang model-model begitu gitu. Jadi yang lebih membuat kejutan mungkin dia menyadari bahwa pattern-nya ini akan bisa ketebak, tapi lo nggak akan bisa nebak setannya kayak apa. Nah itu yang gue tungguin. Kalau chapter 2 ini ya emang kalau kata gue pribadi lebih emosional sih ya. Jauh. Setuju nggak sih? Itu benar-benar bikin baper dalam segala aspek kan. Friendship-nya baper banget. Iya, benar. Bahkan ada romance-nya baper banget. Iya, CLBK. Tapi emang sih gue nonton itu, nonton CLBK-nya gue udah kayak nyut-nyutan sendiri, berarti ini berhasil. Kembali lagi di kota yang menyimpan banyak kenangan gitu ya, dan setiap kenangan tuh yang nge-trigger rasa takut sama ya rasa cinta mereka juga gitu ya. Jadi kayak
ya mix sih, kata gue ini mix banget lah gitu. Kalau lu nontonin itu jadi kayaknya semuanya ya dapet aja sih. Dapet, kayak mengajarkan untuk lu harus bertemu dengan rasa takut lu sendiri. Yeah. Semakin besar rasa takut lu, bentuk Pennywise itu akan menjadi semakin heboh gitu. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi sebenarnya rasa takut itu tergantung dari lu nya sendiri, seberapa lu mengizinkan lah rasa takut itu menjadi besar atau menjadi, atau mau lu kalahin. Kalau lu kalahin, rasa takut lu akan kalah. Gitu. Itu yang pertama, lu bakal ngeliat adiknya si Bill kan, gigit tangannya. Iya, yeah. Pokoknya apalah ditelan ya sama Pennywise. Di yang kedua juga kan kita kayak ngelihat yang pembulian ya ke pasangan gay yang yeah. pertama keluar itu dihajar, dicemplungin ke sungai, terus dihajar juga sama yeah. si Pennywise gitu ya. Bakal brutal nih dari awal tuh udah yeah. ngasih tahu gitu. Yeah. Bener, jadi brutalnya masih dipertahankan gitu. Pokoknya lu harus tahu monster-monster di sini menurut lu yang paling oke yang mana, yang bikin lu loncat. Yang ada di trailernya tuh, yang ya, nenek-nenek. Tapi di trailer pun nggak diliatin ya sebenarnya kayak gimana ya. Itu ya. Tuh ada lanjutannya, lu nggak bisa gue ceritain sekarang. Kalau gue ceritain sekarang, ntar nggak kaget lagi. Cara gerak-gerik nenek-neneknya tuh bener-bener bikin gue kayak merinding. Apa bener, sih? Bener. Creepy aja. Bukan serem mengagetkan, tapi bikin, iya apa sih ini? Gitu. Terus yang kedua, yang ada momen di mana mereka harus memilih ya, pintu mana yang harus mereka masukin. Scary, not scary, very scary. Ada pilihannya, biasa jebakan. Ada yang not scary at all, tengahnya scary. Very scary. Nanti dia memilih salah satu pintu, dinyalain lampunya sama dia. Lo masih lihat yang keluar apaan dari situ. Itu bagus. itu yang paling keren menurut gue, bentuk setan ya. Allah. Tapi kita gak usah cerita di sini ya. Ya ntar aja lo tonton. Tapi itu yang kita dengar kan pertama suara nari tape gitu ya. Iya, tek-tek-tek-tek-tek yang keluar. Tapi bagus sih. Lo apa? Imajinatif banget. Kalau gue sama sih, kayak lo setuju yang nenek-nenek itu build up ke situnya oke sih. Maksudnya build up ke si Beverly nanti pasti gak beres nih diganggu sama si nenek-nenek ini. Tapi maksudnya nge-build kesananya lumayan gitu. Soalnya kita kan dilihatin si Beverly emang kayak meraba-raba dulu rumah masa lalunya kayak gimana. Dan akhirnya dilihatin dengan penampakan yang gue lumayan kaget gitu. Kaget ya karena penampakannya, gue pikir bakal kayak gimana kan gitu. Tapi kayak, emang kayak gimana? Wow gitu ya. Sejam pertama itu mungkin bisa diibaratin apa namanya, kayak potongan film pendek. Coba bayangin ya kan, Beverly diganggunya gimana, nanti si Bill diganggunya gimana. Itu kan kalau dipisah-pisah sendiri bisa jadi kayak film pendek, bisa ya jadi film pendek. Gue suka di sini sebenarnya momen-momen pas mereka reuni sih, yang awal di restoran Cina, base camp mereka yang di bawah tanah itu, yang di tengah hutan. Itu kan itu lucu banget tuh, apalagi pas bagian si Richie niruin suara si badut yang dari pojokan. Bener-bener. Itu bangsat sih, itu momen-momen yang bikin gue ngakak kan. Si Pennywise makan yang bocah cewek itu yang di bawah kursi. Pertama kali kita lihat Pennywise makan cewek lagi gitu kan. Ya maksudnya makan anak kecil lagi gitu. Sebelumnya setelah 27 tahun dia gitu. Lagi bener. Vakum ya. Iya gitu. Itu kan kayak wow, okay, gitu. Tapi setelah itu ya bukan sesuatu yang baru lagi buat gua sih. Tapi yang bukan berarti filmnya juga ya jadi jelek sih gara-gara itu. Nah, masih tetap menarik untuk ditonton kata gua. Masih tetap bikin lu apa ya, enggak ngantuk sih. Alurnya tuh emang ya benar-benar padat aja, bagus gitu maksudnya, dan mengalir gitu ya. Kan biasanya ada yang padat tapi bingung gitu kita nonton. Tapi kalau ini tuh ya emang mengalir aja gitu. Jadi ya itu dia, jadi 3 jam tak terasa begitu. Iya. Bahkan setelah klimaks pun kan pas ada momen cool down-nya itu yang di sungai itu kan, yang semuanya berenang itu tuh kayak benar-benar ngajak kita tuh udah waktunya kita itu tuh kayak itu cool. kayak dia kan ada momen dia nyebur ke sungai itu kayak gue juga berasa nyebur ke sungai gitu kan. Gue bener-bener kayak dikasih horror, terus kayak bener-bener nggak bisa napas gitu yang terakhir itu. Mungkin satu yang gue kurang serak itu kehadiran si Bowers itu sih, yang ngebully yang masa kecil. Karakter dia di sini develop hanya untuk ngeganggu terus mati aja begitu aja, ngerti gak sih? Jadi kayak ya sayang ya, juga sih. Dia tidak banyak berkontribusi dalam mengganggu anak-anak. Tapi pas dia nyerang pertama kali si Eddie, seru sih itu. Yang di kamar mandi, anjing gitu. Itu seru sih. Itu tusuk di sini, anjing itu the best ya, kata gue. The best sih, itu the best. Salut sih sama cara si, apa namanya, film ini nyajiin flashbacknya ya. Jadi kayak, ya kayak full circle aja gitu. Bahkan ada flashback yang dia itu nggak diceritain di yang pertama emang. Gitu. Jadi dia dibikin kayak lagi ceritanya si siapa gitu, flashback gitu. Cerita dulu waktu dia dengan Pennywise. Nah itu di chapter yang pertama tuh nggak ada. Tapi jadi emang kayak untuk melengkapi ya. Iya, melengkapi. Jadi emang bukan sequel. Iya, emang bukan sequel. Ini tuh emang chapter 2. Ini tuh film setengahnya lagi gitu. Setengahnya lagi film yang pertama. Bayangin setengahnya ya udah 3 jam. yang kemarin tuh 2 jaman. 2 jaman. 2 jaman doang kok. Karena gue dulu tuh pertama gue inget tuh ngasih 9. Cerita yang bagus sebenarnya. Cuman emang
horornya gue lebih suka yang pertama gitu ya, jadi 8,5 lah. Kalau lo nanya segi horornya ya mungkin gue ngasih nilai lain, tapi secara paket lengkap gue kasih 9,2, deh cukup lah. Oke banget lah usahanya untuk bisa melengkapi semua aspek. Atau ada yang mau kasih skor, silakan. Coba kasih skor di komen. Betul. Tanggapan lain yang adegan-adegan mana yang menurut lo paling serem atau mungkin merasa bahwa kurang serem. Yoi. Boleh komen di bawah. Komen saja di bawah. Tapi ya, jangan lupa di subscribe juga. Setuju dong. Jangan lupa di like juga. Betul. Biar kita bisa terus-terusan ngasih ya. Kalau misalnya nggak di subscribe di like ya kita nggak di support, kita nanti nggak review lagi deh. Kamu jenius sekali, Awe. Iya, betul sekali. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye.